Kali ini adalah sebuah kasus yang terjadi pada sekitar kehamilan 22 minggu, di mana secara kebetulan si ibu ini melakukan pemeriksaan rutin tanpa ada riwayat apapun sebelumnya. Hanya yang menjadi catatan bahwa dia pernah melakukan persalinan prematur pada sekitar kehamilan 7 bulan. Namun apa yang terjadi kali ini sebenarnya tidak berhubungan dengan kehamilan yang pertama. Karena di sini kita melihat pada mulut rahimnya sudah terbuka keseluruhan. Jadi yang seharusnya mulut rahim ini menutup untuk menjaga agar tidak terjadi kehamilan prematur, mulut rahim ini sudah terbuka. Sementara kehamilan pertama, prematuritasnya sendiri berakhir dengan kehamilan itu diakhiri dengan operasi sesar. Jadi bisa dikatakan kasus ini sebenarnya ibu ini tidak pernah melahirkan normal, jadi secara logika seharusnya mulut rahim masih bisa tertutup dengan baik. Nah, di sini kita melakukan pengujian dengan teknik elastografi, di mana kita melihat sudah banyak bagian yang berwarna merah dan kuning. Ini artinya bagiannya sudah sangat lunak dari mulut rahim karena ini sudah terbuka hampir keseluruhannya. Dan ini adalah ujung alat dari transvaginal, sehingga ujung alat itu sudah pada bagian mulut rahim yang sudah terbuka, dan ini selaput ketubannya ini sudah menonjol, tinggal menunggu bahwa ini akan pecah ketuban secara spontan. Dalam kondisi seperti ini sudah sulit sekali untuk kita lakukan pengikatan atau serklase pada mulut rahim, karena jaringan yang tersisa ini sudah hampir tidak ada lagi. Dan risiko yang kita lakukan apabila kita melakukan pengikatan sementara mulut rahimnya sudah terbuka, maka jarum yang saat kita mengikat itu bisa memecahkan selaput ketuban, sehingga nyaris tidak ada lagi kegunaan dari serklase. Tersisa hanya 3 mm mulut rahim yang masih akan bertahan sebelum dia pecah ketuban secara spontan dan berujung persalinan prematur di bawah 25 minggu.